Yeay, gak terasa ya yang dinanti-nanti tradisi mudik ini sebentar lagi pasti akan dilakukan oleh banyak orang untuk kembali ke kampung halaman. Tapi kayaknya paling enak kalau kembali ke kampung halaman selain ngasih berkat untuk keponakan, keluarga-keluarga di sana, tapi kitanya juga harus jadi juragan deh kayaknya. Harus udah bisa mandiri supaya ketika kita pulang ke kampung halaman, kita bisa berbagi berkat sama orang-orang yang ada di sekitar kita di sana. Iya, nah ngomong-ngomong jadi juragan Jason, di tahun ini kembali diadakan Juragan Zaman Now Season 2. Nah jadi bagi pemirsa yang hobi masak, boleh nih join untuk kompetisi Juragan Zaman Now. Karena ada apa Jason? Karena di season yang kali ini sudah masuk season 2 menghadirkan 4 orang panelis. Ada Reno Barak, Irwan Musri, Rex Marindo, dan juga Dian Ono. Nah program Juragan Zaman Now season kedua akan segera menghiasi layar kaca Anda. Ratusan peserta yang telah terjaring tim, Juragan akan bersaing untuk mendapatkan investasi dan modal tambahan. Serta dinobatkan sebagai peserta terjuragan. Seperti apa keseruannya? Berikut cuplikan program Juragan Zaman Now season kedua. Selamat datang di kompetisi wirausaha Juragan Zaman Now Season 2. Ada yang berbeda dengan Juragan Zaman Now Season 2 kali ini. Kompetisi ini tidak hanya diikuti oleh pelaku usaha kuliner saja, tetapi juga pelaku usaha kreatif. To congratulate you. Saya belum mencoba, tapi I know it's good. Packaging is great. Presentation is great. Menjual ini lebih banyak atau menjual bahan baku lebih banyak? B2B atau mau ngejar B2C? No. Ya, rasanya oke, cuman kurang kerasa oncom sama cikurnya gitu tuh kurang kerasa. Episode yang sangat sulit ya buat kita. Siapakah yang nantinya dapat merebut hati para panelis, mendapatkan modal tambahan maupun investasi, dan berhasil menjadi juragan Zaman Now? Pada episode hari ini, pemenang dari Juragan Zaman Now adalah... Saksikan Juragan Zaman Now Season 2.